Ya, Husna, unit drone pasukan gerakan udara PDRM antara yang turut terlibat dalam memastikan kelancaran aliran trafik pada hari ini. Dan kami difahamkan terdapat beberapa kesesakan dilaporkan di laluan dari arah utara menghala ke ibu negara. Untuk itu, saya kini bersama dengan Timbalan Pengarah Kepolisan Am Siasatan Sumber JSPT Bukit Aman, Assistant Commissioner Muhammad Radi Abdul Rahman. Apa khabar, Tuan? Khabar baik. Baik, Tuan. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton berita wilayah petang ini bagaimana perkembangan aliran trafik di saat ini. Terima kasih, RTM. Beberapa jalan raya dilaporkan berlaku kesesakan menuju ke bandaraya. Kita ketika ini kita sedang berada di Lebai Rawang arah selatan, itu kilometer 436 untuk memantau kelancaran lalu lintas di lokasi ini. Baik, Tuan, kami difahamkan selain memantau aliran pergerakan trafik, unit drone PGU PDRM juga turut digunakan untuk mengenal pasti mana-mana kesalahan. Mungkin boleh kongsikan kesalahan lazim yang dilakukan di hotspot ini. Ya, betul. Selain drone yang kita gunakan, kita juga membuat pemantauan melalui konsep payung yang kita ada di kawasan ini. Unit drone selain daripada untuk memastikan kelancaran, ia juga dapat mengesan kesalahan-kesalahan yang dilakukan, terutamanya menggunakan lorong kecemasan. Baik, Tuan, mungkin sedikit nasihat kepada para pengguna lebuh raya yang bakal memulakan perjalanan pulang ke ibu negara petang ini. PDRM menyeru supaya semua pengguna kekal nilai murni, mematuhi peraturan lalu lintas, dan PDRM mendoakan semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Baik, terima kasih, Tuan, kerana sudi meluangkan masa bersama RTM hari ini. Baik kepada para pengguna yang bakal memulakan perjalanan untuk pulang ke ibu negara petang ini, pastikan anda mematuhi jadual cadangan waktu pergerakan dan paling penting patuhi arahan lalu lintas yang telah ditetapkan. Baik, demikian Azam perkembangan langsung dari Hentian Rawang ini. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri untuk perkembangan berita wilayah selanjutnya.